guys, balik lagi sama gue Andre Kos Magang di channel Karakter Lengkap dan Update, apalagi kalau bukan di ASN. Dan kali ini gue lagarin salah satu toko secondnya Bursa Velg Second TKP ya. Nih ada di RMB nih, di daerah Buncit ya. Langsung aja, ini alamatnya di bawah. Untuk patokannya itu, ini ada di sebelum rumah sakit JMC. Di depannya nih, Pasar Sarjana UHAMKAN ya. Di kamarnya bisa dilihat ini di sini. Ya, Pasar Sarjana. JMC-nya ada di sana. Kalau misalnya kalian dari arah Penfield, nggak jauh dari halte Buncit Indah, langsung ke sini. Kalau misalnya kalian dari arah JMC atau dari arah Kendian, ntar muter balik di setelah halte Buncit Indah itu ada putaran balik baru ke sini ya, ada RMB. Dan di sini kalian bisa tukar tambah juga, terus bisa servis velg juga, terus bisa juga dapetin nitrogen, balancing sama tambal ban gratis. Dan di sini sebenarnya gue mau nanya-nanya lagi sih, kan kemarin itu banyak banget yang masih penasaran ya sama velg-velg second yang ada di Bursa Velg Second TKB ini. Jadi sekarang gue lagi mampir lagi nih ke salah satu toko kita, gue mau nanyain lagi velg dengan budget. Cuman kayaknya gue mau coba naikin dikit kali ya budget kita. Kan kemarin gue udah bikin yang 2 juta tuh, terus gue udah bikin yang 2-3 jutaan. Nah, sekarang gue mau coba up dikit, kira-kira daftar velgnya yang model kayak gimana sih. Terus sebenernya kalau bisa dilihat, stok-stoknya sebenarnya lumayan keren-keren ya. Ini banyak yang second-an HSR wheel-nya. Ada beberapa yang OEM-OEM juga, yang OEM kecilnya. Di dalam juga ada beberapa OEM, bukan OEM, velg racing yang HSR, terus ada yang Fossen, hanya macam-macam. Langsung aja kita tanya. Bang, siapa nih bang namanya bang? Bayu. Bang Bayu, nih boleh dipegang dulu mic-nya bang, boleh ditempel. Kita agak ke depan, biar agak kelihatan gitu bang, jadi nggak gelap-gelapan. Oke. Okay. Bang, jadi sebenarnya kesini itu, awas bang. Geser. Kesini tuh sebenarnya gua mau nanyain velg-velg nih bang. Iya. Yeah. Velg second yang ada di sini. Kan ini sebenarnya masuk ke Bursa Velg Second TKB ya? Benar. Masukannya. Jadi, di sana itu banyak yang nanya, velg-velg dengan budget yang lumayan minim, tapi kondisinya masih bagus gitu. Layak pakai dan harganya masuklah ke kantong mereka. Anggaplah nih ya, kita bikin contoh kasus lagi, bukan kasus, berarti contoh cerita lagi ya. Ceritanya saya kesini, bawa mobil, anggaplah yang paling banyak Avanza Xenia ya. Avanza Veloz atau Xenia. Iya. Bawa kesini, gue punya budget 3 juta sampai 3 juta setengah. Oh gitu. Lo punya pilihan ring berapa aja nih bang di sini dan kondisinya seperti apa? Boleh dong. Contoh buat Avanza Xenia ya. Budget 3 juta sampai 3,5. Emang yang 2 juta ada di sini? Paling kalau 2 juta velg doang. Itu juga OM-OM biasa-biasanya. Paling ada 14. Ring 14. Ini. Ring 14. Ini Merkin ya. Merk HSR Merkin. Itu velg doang 3 juta. Kondisi masih mulus. Oke, ini tadi berapa? 3 juta. Bisa 3 juta velg doang. Velg doang. Velg doang. Kondisi masih mulus. Ini belum tuker tambah ya hitungannya. Itu belum. Bisa tuker tambah juga. 3 juta tuh belum tuker tambah dan baru velg doang. Kalau sama ban, ini ban. Kalau sama ban, paling dipaketin ban second bisa, pakai ban baru bisa. Kalau ini udah. Kalau anggaplah pakai ban second yang ini, paling 3,5 bisa. Tiga nambah gope. Nambah gope. Kondisi ban kira-kira 70%-an. Oke. Okay. Itu kalau ini tapi turun ya, turun ring kayak 14 masih sama lah ya. 14. Kan Velos ada yang 15. Velos ada yang 15. Kalau 15 ada lagi nih pilihannya. Mana lagi? Ini OEM apa nih?
Itu punya Brio. Ring 15. Gua di mana nih sini ya? Oke. Ini 15 udah sama ban? Udah sama ban. Berapa? Itu 3,5 bisa. 3,5. Ring berapa ini? 15. Kok sama? Itu 14. Karena kan kondisi lebih mulus yang itu. Oh, makanya lebih mahal. Makanya lebih mahal. Oke. Ini tadi 3,5. Velg doang. Velg sama ban bisa? Velg doang berapa? Velg doang paling di 2,5. Velg doang di 2,5. Ini bannya kondisi? Kondisi 85% kurang lebih. Masih tebel ya? Masih tebel. Ini juga masih lumayan lah ya, nggak ada yang baret-baret parah banget nih. Lecet pemakaian paling. Ya. Kalau untuk kondisi pakai sih aman, kalau secondan. Oke, ada lagi nggak? Paling ini sisanya. Ring 15 ya, yang agak iya. Naik ada nggak? Sisanya paling 16, 17 velg doang. Boleh, itu 3,5-an. Nggak apa-apa, velg doang misalnya ada nggak? Ada yang ini nih, HSR yang merah. HSR Ikimasu, ring 16, lebar belang. Ada Fosen lebar belang juga. Ini berapa ini masuk? Itu 3,5 bisa. 3,5 velg doang. Velg doang. Ring? Ring 16. Tapi belang ya? Tapi belang dia. 16, belang 3,5. Wow. Lumayan juga ya. Tapi belum tukar tambah lah ya. Ini belum, belum tukar ya. Tambah. Habis itu mana lagi? Ini yang Fosen? Ada Fosen, sampingnya itu ini sama. Belang juga, ya? Belang juga. Itu sama, bisa kurang juga harganya. Kalau bisa kurang berarti ada harga mentoknya dong? Bisa, bisa. Harga netnya bisa. Berapa? Itu paling di 33 bisa. Velg doang. 200 ya? Lumayan, 200 iya. Ada lagi nggak? Oh, ini Ford ya? Oh, ini Ford. Ada lagi 17 paling. Dari HSR juga, Nifty NKB. Ada Rise 17. Berapa? Itu sama, rata-rata sih 3,5 velg doang. Ini kayaknya mulus banget. Itu habis dicat ulang. Iya, repaint. 3,5. Kalau kompas sama ban jatuhnya jadi berapa? Kalau 17, misalnya kita taruh lah pakai ban baru. Ban baru 725 per piece. Merek Acelera kalau baru. Kalau lagi ada juga iya. Berarti ya, juga kurang lebih ya. Kan kalau barunya kan ASR tuh. Kalau bentar, kalau ban second? Second-nya kebetulan lagi kosong 17-nya kalau buat Avanza Xenia. Kalau ada biasanya dia sekitaran 48 atau nggak nyampe 5,5 sih. 480-an. Iya. Kalau ini apa nih? Ini ring berapa? Itu 18 juga bisa. 18 berapa? 18 ada yang mulai 3,5, ada yang 33. Ada yang 2,5. Yang 2,5 yang putih nih. Iya. Kenapa kamu murah? Dia kondisinya lebih. Kan kalau ini masih mulus-mulus nih, ini banyak agak lecetnya, jadi agak lebih murah gitu. Di bodinya banyak lecet, kalau yang ini cet-cetnya masih lebih bagus. Masih lebih bagus, iya. 2,5 ya? 2,5 velg doang, yang hitam 3,5. Rata bodinya? Rata bodi, kalau buat di Avanza. 18. Gede banget tapi ya. 18, iya. Ini juga, ini kisaran berapa ini? Ini apa? Itu 33. 3,3. Velg doang? Velg doang. Kalau ban jadi 18 atau masih ada dakwa? Paling di pas setengah. Pas setengah. Bannya ban apa? Bannya Acelera. Baru? Second. Ukurannya? Ukurannya 215/40. Kondisinya masih tebel sih. 70%-an lebih kayaknya. Segini nih, ini 70%? Lebih. Ini berapa? Hampir 80? 80 lebih kayaknya, iya nih. Peleknya juga bisa ini buat Avanza. Iya. Apa Misato? Misato. Berapa ini? 4,5. Paketan sama ban. Di luar banyak. Iya. Pelek doang bisa. Lama, 33. Masih masuk lah ya kalau masih masuk. Belum tukar tambah tuh ya? Belum tukar tambah. Kalau misalnya gue ganti mobil nih. Tadi kan misalnya Avanza ya, pokoknya PCD 414 berarti tadi. Anggaplah gue kesini bawa yang PCD 5 itu expander kali ya. Expander atau rush deh misalnya. Ada nggak? Ada. Jadi kan 17, 18, 20 mentok tuh. Bisa. Budgetnya pake 20. Masih sama deh 3 juta sampai 3 juta setengah. Kalau untuk budget segitu. Ini bisa ada nih. Gini.
Ini lubang 5 nih. Ini lubang 5. Nah, tapi budgetnya beda. Oh, beda. Oke, ini berapa? 6,5. Mahal banget. Ya, ini. Kondisi velg masih mulus, ban juga tahun muda, masih bintik juga bannya. Oh, makanya lo paketin. Iya, ya, jadi paketin 65. 6,5. Ring 18. 18. Ya, Pak Bosbrook ini juga salah satu termasuk model baru berarti ya, karena ini udah yang pakai teknologi baru nih. Iya. Yang ada CNC, jadi bolong. Palangnya bolong. Ini apa OM apa ini? OM Nyuras. Oh, Nyuras. Nyuras. Kondisi masih mulus juga. Kenapa ini masih mulus banget? Iya, ban tahun 2020. Kena berapa ini? Ini kena 7,5. Yang agak turun lagi deh budgetnya deh. Paling kalau velg doang ada 3,5. Buat buat expander, buat ras nih. Oh, ini. Ring 18. HSR model lama berarti ya? HSR Axle. Tapi ini ya udah banyak bunyinya ya. Iya. Kayak ada jamur-jamurnya. Ya, tapi kalau mau minta dirapihin bisa di sini. Untuk cat ulang bisa, dipoles lagi bisa. Kalau udah kalau kayak gitu nambah lagi enggak bayarnya? Kalau itu paling kena cas aja sih. Casnya iya, kena cas untuk buat ngerapihinnya. Berapaan kisaran itu? Itu kalau tergantung mau merapihinnya, mau dicat anggap atau misalnya gua mau ngepoles tadi terus mau diripin. Poles sama ripen paling hitungannya 400.000 per piece. Tadi ini berapa per piece? Per piece. Wow. Jadi kan dia sama ripen. Oh iya ya. Iya, sama ripen. Ripen ya. Paling kalau poles doang dia jatuhnya kan bisol. Dihilangin jamurnya doang, itu paling 150 per piece. Per piece. Tadi ini kena berapa? 3,5. Velg doang. Ada yang murah 18 ini nih. 3,5 udah sama ban. Oh gitu. Karena dia warnanya krum. Kalau krum kan orang agak kurang minat gitu. Kenapa susah ngerawatnya? Yang pertama agak susah, dia harus ekstra banget ngerawatnya. Oke. Yang kedua kan emang krum mah udah jarang orang minat, ya. Iya. Berapa 3,5? 3,5 udah paketan ban. Kondisi mah normal, mulus ya. Ini masih mengkilat banget nih mobilnya. Iya. Oke. Nah, di sini-sini nggak ada lagi. Di situ nggak ada lagi. Ring 8. Ada ring 20. 20 velg doang 3 juta. 20 velg doang. 3 juta. Buat ras bisa. Kondisinya? Kondisi masih mulus sih. Iya, masih warna aslinya. Cuman dia model lama. Iya, iya. Warna dop-dopnya juga warna. Iya, kelihatan lagi ketutupan. Ini velg-velg apa nih? Ini velg-velg baru, HSR. Di sini ada jual velg baru juga? Ini di atas kan gudang velg baru. Oh, okay, gitu. Okay. Tapi tokonya di ada lagi. Ini apa? Itu velg Lenso ring 20. Itu 4,5 velg doang. Semulus soalnya ya? Iya. Oke deh. Berarti kalau misalnya nyari di sini sebenarnya lumayan banyak yang pilihannya, apalagi kalau untuk yang kelas, apalagi kalau untuk yang lebih besar sebenarnya pilihan piring besar juga banyak tuh. Kalau yang visi 41 sampai 414 atau yang di 414 gitu. Harganya juga ya masih reasonable ya. Tapi kalau misalnya kalian cari yang budget yang ada dalam ini gitu kan ya. Alamatnya di mana nih, Bang? Jalan Warung Buncit Raya nomor 7, Jakarta Selatan. Iya. Ada di R&D. Langsung datang aja. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe channel YouTube nya HSR Wheel, karena akan banyak lagi video-video yang akan kita tayangkan buat kalian semuanya. Gua sih pas ngebangun begini, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa, ingat salam ingat, HSR.